di negara Brunei Darussalam mempunyai puak jati Brunei. Dalam perlembagaan negeri Brunei 1959, termaktub bahawa Melayu merujuk kepada 7 puak jati Brunei, iaitu Belait, Bisaya, Brunei, Dusun, Kedayan, Murut dan Tutong. Puak Kedayan adalah masyarakat yang mempunyai kehidupan sosial budaya. Mereka berinisiatif untuk mengekalkan warisan melalui kegiatan yang diusahakan oleh Persatuan Melayu Kedayan Pemadaian. Persatuan Melayu Kedayan ditubuhkan sebagai wadah bagi memperkasakan dan memartabatkan Melayu Kedayan supaya menjadi masyarakat yang beragama, berbangsa dan berbudaya. Ianya juga bagi melestarikan budaya, bahasa dan bangsa Kedayan. Acara yang diadakan oleh Pemadaian adalah mempamerkan budaya sosial yang menjuruskan kepada material budaya dan masakan. Melalui pameran ini akan dapat memainkan peranan penting untuk membina semangat kesatuan demi memastikan setiap aspek budaya dan tradisi yang unik di negara ini kekal dihayati dan dipraktikkan. Pameran terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu ulam-ulaman, makanan, nasi sulang, daging, ayam, ikan dan sayur-sayuran, kuih-kuih dan dipamerkan peralatan masakan dapur di zaman dahulu. Budaya material seperti kraftangan adalah warisan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat dahulu. Kraftangan yang dipamerkan seperti sasaban, candas, gagawi kayu, tabung buluh, kukuan piasau, replika tambak, yakni tempat memasak dahulu. Salah satu yang menarik dipamerkan adalah kukuan piasau, yakni kukuran kelapa. Kukuran adalah sejenis alat yang diperbuat daripada kayu berbentuk kuda dan mempunyai mata yang diperbuat dari besi berbentuk pipis, bulat serta bergigi. Digunakan untuk memarut kelapa dengan cara duduk di atas belakang badannya dan kelapa diparut dengan kedua-dua belah tangan. Tabung buluh juga dipamerkan sebagai salah satu material budaya yang fungsinya untuk mengumpul wang. Pembuatan buluh juga dihasilkan untuk buluh pengangkut air pada zaman dahulu. Kegunaan buluh pengangkutan air ini digunakan bagi mengambil air di sungai. Pemadaian melancarkan usaha-usaha pelbagai dimensi termasuk di bidang masakan tradisional puak Melayu Kedayan. Upih merupakan suatu alat untuk pembungkusan makanan bagi kegunaan masyarakat Kedayan pada masa dahulu. Ia digunakan sebagai kepentingan masyarakat untuk membawa makanan atau bekal sewaktu mereka bekerja di ladang ataupun menangkap ikan di sungai. Pada lazimnya upih ini dari daun pinang. Upih pinang dikeringkan untuk beberapa hari. Keunikan upih pinang ini tahan lama sehingga ia sesuai dijadikan alat pembungkusan makanan. Usaha untuk melestarikan masakan Kedayan adalah untuk memartabatkan makanan tersebut dan juga untuk memperkenalkan kepada generasi muda. Makanan yang dipamerkan seperti sambal kembayau, sayur bayam nuhur, yakni gulayan bayam nuhur, sayur janggut keli, ikan liking, kuih dalamu, kelupis bejalin, sayur campur gulayan bedudun, ayam masak kunyit dan sebagainya. Pelbagai jenis cacah, sambal belacan dan ulam-ulaman juga dipamerkan. Keunikan masakan nasi kuning menarik orang ramai untuk merasainya. Warna kuning sebagai pewarna adalah dari buah sulang. Buah sulang inilah yang menghasilkan warna kuning yang alami untuk dijadi pewarna nasi tersebut. Mungkin kita tidak mengenali buah sulang kerana buah ini jarang lagi kita lihat atau dijual. Pokok buah sulang masih lagi tumbuh di hutan-hutan. Orang yang mahir sahaja mengenali pokok sulang. Buah sulang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dahulu, terutama untuk masakan. Seorang penduduk di kampung berbatik Kulapis telah berinisiatif menanam pokok sulang di halaman rumahnya.
Pokok sulang ini menjadi satu tumbuhan yang perlu dipelihara sebagai khazanah hutan yang berharga dan untuk generasi muda kita di masa akan datang. Kini buah sulang merupakan satu sumber hasil penduduk di kampung ini. Buah sulang boleh digunakan bagi pewarna nasi dan kelupis. Ambuyat merupakan makanan masyarakat Kedayan. Ia makanan yang digemari oleh masyarakat Brunei dari dahulu hingga sekarang. Ambuyat dihidang bersama ikan rebus, pais dan sayur. Penyediaan kuah atau cacah untuk dimakan bersama ambuyat adalah satu kemestian. Kelazatan ambuyat bergantung kepada keenakan jenis cacahnya. Selain itu, ada juga cacah yang terbuat dari buah-buahan tempatan, iaitu cacah pidada dan juga binjai serta tempoyak. Cara penyediaan ambuyat ini tidaklah sukar, tetapi perlu ada kemahiran untuk membuatnya. Mula-mula, ambulung ditumpahi dengan air panas yang mendidih. Menumpah air panas ke dalam bekas yang berisi ambulung perlulah dibuat secara perlahan-lahan, agar adunan itu nanti mempunyai tekstur yang tidak keras dan tidak pula terlalu lembut. Golongan belia berpeluang menyertai pertandingan membuat ambuyat. Melalui pertandingan ini dapat dipertahankan sebagai warisan makanan tradisional. Ianya mengungkap satu kewujudan yang memberi manfaat untuk kelangsungan dalam hidangan masyarakat Brunei. Komitmen Persatuan Pemadaian bagi memupuk semangat kesatuan Puak Kedayan yang merupakan salah satu tunggak identiti negara Brunei Darussalam yang amat kita banggakan. Melalui kegiatan inilah, kita akan dapat mengekalkan dan memartabatkan budaya Puak Kedayan yang unik supaya ianya tidak pupus ditelan zaman. Pada hari ini kita ni melihat berapa pentingnya budaya yang perlu kita ni pertahankan. Dan kita ini mengucapkan syabas kepada Persatuan Kedayan, Permadaian atas usaha yang begitu murni ini, khususnya dalam melestarikan budaya, khususnya dalam mengetengahkan Puak ataupun etnik Kedayan. Perkara ini amat penting agar ianya tidak akan pupus. Dan penglibatan belia-belia pada hari ini, turut sama, amatlah disanjung dan dialu-alukan. Jadi kita ini usaha yang dibuat oleh Permadaian pada hari ini menunjukkan bahawa mereka begitu bergiat aktif. Dan kita ini hendaklah memberikan bantuan dan khususnya sokongan dan pihak kerajaan melalui Kementerian Kebudayaan Belia dan Sokan akan menentukan untuk terus bergabung bersama dengan persatuan-persatuan termasuklah Permadaian dalam kita ini melestarikan budaya dan agaknya tidak pupus ditelan zaman. Generasi belia perlu mempertahankan budaya Kedayan kerana merekalah yang akan mengambil alih tempat sebagai pejuang tradisi budaya unik budaya Kedayan. But then with this exhibition, we finally managed to see how it looks like lah in real life. Sebenarnya matlamat kami adalah untuk melestarikan dan ketengahkan lagi kepada belia-belia yang pada masa ini mungkin pupus yang dah tahu apa jenis masakan, apa jenis barang-barang dapur yang dulu mungkin diorang dah pernah melihat. Itulah matlamat kami yang sebenarnya. Perancangan kami memang banyak lagi yang akan kami buat ke depan. Yang terakhir adalah makan tahun. Komitmen Persatuan Pemadaian adalah usaha bagi memupuk semangat Puak Kedayan yang merupakan satu tunggak identiti negara Brunei Darussalam yang amat kita banggakan.